Tahukah anda, untuk sebuah peranti kelas permulaan, kita ada sebuah peranti kembar seiras POCO M3. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini, kita ada sebuah Redmi 90 untuk direview. Jadi adakah dia berbaloi untuk dibeli? Dan kita tengok dia punya spek pun lebih kurang kan? Kita akan bincangkan dalam video ni. Jadi jom kita roll dulu intro. Saya sebenarnya waktu pelancaran tu agak pelik lah kan. Saya ingat keluar Redmi 10, rupanya Redmi 19. Okey, dia keluar versi T pula. Pelik lah. Jadi untuk tahu anda, Redmi 90 ni, dia dikeluarkan dengan 4 jenis warna. Yang saya pegang sekarang ialah warna carbon grey. 3 lagi warna ialah twilight blue, kita ada warna orange dan juga kita ada warna ocean grey. Jadi first kali kalau tengok spek kat sini kan, okey, kalau tengok spek dia boleh dikatakan memang hampir sama dengan POCO lah kan. Dia ada Snapdragon 662. Dia ada bateri besar 6000 mAh. Cumanya kat sini dia ada ubah sikit, iaitu dia punya kamera, yang mana dia ada 4 kamera setup. Jangan risau, jangan risau. Bab tu nanti kita akan bincang. First kali kita nak masuk untuk perbincangan ni ialah kita tengok dari segi screen dia. Jadi untuk tahu anda, okey, dia punya screen ialah jenis 6.53 inci dan dia tak ada refresh rate yang tinggi lah kat sini. Tapi something yang okey juga bagi saya, mana dia punya screen ialah 1080p. Dia nampak lebih cantik kat sini dan tak berapa fixer rated sangat. Bagi saya memang bagus untuk peranti kelas permulaan, tetapi dia punya brightness tu dia tak berapa nak terang sangat lah kalau anda guna di bawah cahaya matahari. Apapun, saya puas hati dengan dia punya screen sebab kalau tengok screen dia kan, dia agak luas 6.53 inci kan. Walaupun dia lebih kurang dengan POCO je, tak ada beza pun dia punya screen. Tapi untuk kelas permulaan, untuk main game dengan screen macam ni memang puas hati lah cerita dia. Next pula kita tengok dari segi rekaan dia. Okey, kalau tengok dekat bahagian depan ni kan, dia punya rekaan biasa je macam POCO M3, tak ada ubah apa pun. Okey, kat bahagian atas ni kita ada dia punya notch. Notch dia kat sini ialah bentuk macam bentuk lekuk sikit kat sini. Okey, mungkin dia ambil dia punya frame sikit lah. Okey, kat bahagian bawah dagu dia tebal sikit je, tapi still okey. Yang memberikan dia perbezaan yang agak ketara ialah dia punya bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni bagi saya lain daripada yang lain lah. Jadi inilah warna carbon grey kalau tengok betul-betul kan. Okey, saya bagi anda nampak. Okey, first kali benda yang nampak ketara kat sini ialah tulisan dia Redmi. Jadi tulisan Redmi yang anda tengok kat bahagian belakang ni, dia tenggelam sikit tau. Dia bukan yang jenis print. Kalau jenis print tu dia mudah hilang, tapi yang ini dia tenggelam, memang dia akan selamanya adalah tulis Redmi kat sini. Suatu yang bagus bagi saya, kalau tanya saya, sebab dia tak adalah nampak menonjol sangat, tapi still nampak lah perkataan Redmi kan. Bahagian kedua yang okey bagi saya juga, iaitu dia punya bahagian belakang ni. Walaupun dia nampak macam yalah lekat cap jari kan, tapi disebabkan dia macam ada jaring-jaring halus, jadi bila anda pegang tu anda akan rasa grip kat sini. Jadi bila rasa grip tu, dia lagi selesa nak pegang lah, tak pakai case pun tak apa saya rasa. Tapi kalau anda tengok dalam kotak Redmi 90 ni, diberikan jugalah case, jadi anda boleh pasang. Kemudian anda tengok dekat bahagian atas ni, okey, kalau POCO M3 kita ada macam yalah dia macam ada bingkai sikit kat sini, tapi yang ni tak ada, dia terus dengan kamera dia. Dekat bahagian kamera ni pula anda tengok dia macam ada sinar-sinar kat sini. Dia bukanlah macam glowing ke apa. Bahagian kamera dia pun lain sikit kat sini, yang mana anda tengok dia ada 4 kamera setup. Okey, 3 kamera setup dekat sini. Okey, bahagian bawah ni kita ada flash. Satu lagi kamera setup dia tersembunyi kat bahagian bawah ni sikit lah. Dia tulis 48 megapiksel, tiba-tiba ada satu kamera kat sini dan disambung dengan super quad kamera. Nice jugalah, dia macam tak apa nampak juga. Okey, kat sini dia punya kamera bump tak tinggi sangat, still acceptable bagi saya. Jadi kita tengok untuk peranti ni, dekat bahagian atas kita ada mic, kita ada headphone jack dan juga kita ada IR blaster. Kat bahagian kiri pula kita ada SIM slot, yang mana menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada mic, kita ada port USB type C dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kawal bunyi dan juga kita ada butang kuasa berserta fingerprint sensor. Dekat bahagian belakang pula kita ada 4 kamera berserta 1 flash. Dekat bahagian depan pula kita ada skrin bersaiz 6.53 inci dengan speaker grill dan juga kamera 8 megapiksel. Jadi macam mana prestasi untuk Redmi 90 ni? Okey, saya dah guna prestasi dia untuk kelas mulaan, memang padulah bagi saya. Sebab untuk kelas mulaan Snapdragon 662 bagi saya memang tak ada masalah nak handle macam media sosial. Variant yang saya gunakan sekarang ialah 4GB RAM, yang mana kita ada satu lagi warian untuk RAM yang lebih besar, iaitu 6GB RAM. Iaitu lebih bagus lah untuk multitasking. Dan untuk peranti kelas permulaan, saya rasa Snapdragon 662 ni memang orang kata berbaloi untuk dia beli, sebab dia boleh bertahan lagi 2-3 tahun pun rasanya still lagi okey. Jadi bila anda on saja Redmi 90 ni, okey, anda akan dapat MIUI 12 dan juga Android 10 yang latest. Jadi macam mana lah dari segi gaming? Mesti ramai tertanya kan. Sebenarnya gaming ni lebih kurang juga macam POCO M3 tu. Dia punya gaming kat sini
saya rasa okey lah, tapi grafik dia tak terlalu tinggi kat sini, yang mana agak mengencangkan sikit. Tapi untuk peranti kelas permulaan, saya rasa still okey. Kalau anda main macam game Mobile Legend, Mobile Legend kita adalah grafik high, okey, HDR tak ada kat sini, tapi still lagi agak smooth. Untuk PUBG Mobile pula, kalau tengok kat sini kan, okey, saya buka untuk anda lah, yang ni special sikit, okey. Saya tunjukkan untuk smooth dulu, okey. Kalau tengok kat sini, smooth dia ada high kan, okey. Kemudian kita tukar kepada balance, okey. Kalau tengok kat sini, kalau balance, dia ada medium. Kalau HD, dia tak ada kat sini. Jadi, dia agak mengecewakan sikit lah, kan. Dia punya grafik tak ada lah terlalu macam HD sangat. Saya juga dah cuba dia punya gyro. Macam nak tengok, saya sedang cuba ni kan. Okey, gyro dia ialah 400% dan saya dah on kan. Kalau tengok, dia macam ada delay sikit tau gyro dia, okey. Anda boleh tengok lah, dia punya delay tu adalah berapa second punya delay. Dia kurang best lah kat sini untuk main dengan gyro. Tapi, still okey lah bagi saya. Dan last kali ialah game COD Mobile. Untuk COD Mobile ni, anda boleh guna sampai grafik high. Tak ada masalah. Cuma kalau anda guna grafik paling tinggi, dia macam ada lagging sikit lah. Itu yang kurang best. Tapi bagi saya, anda set grafik yang rendah sikit, okey lah. Cuma satu game yang agak mengecewakan kat Redmi 19 ni ialah untuk Genshin Impact. Genshin Impact dia punya setting grafik dia agak kurang lah. Kalau nak main Genshin Impact kan, anda tak boleh guna grafik, tak silap saya, lower saja boleh guna. Kalau guna low pun rasanya ada lagging, ada frame rock yang agak ketara. Jadi tak berapa best. Jadi macam mana bug bateri? Okey, untuk bateri Redmi 19 ni, dia ada bateri sebesar 6000mAh dengan fast charging 18W kat sini. Baik saya, dia tak adalah fast charging sangat 18W untuk 2021 ni kan. Sebab yelah, saya charge pun dia ambil masa lebih kurang bawah 3 jam lah. 2 jam 30 minit ke atas jugalah. Agak lama juga nak charge sebenarnya sebab bateri dia besar 6000mAh. Tapi benda yang best kat sini ialah ketahanan bateri dia, yang mana boleh bertahan 2 hari ataupun mungkin kalau anda guna untuk media sosial saja boleh tahan 3 hari. Saya juga dah main game kat sini, saya main Mobile Legend. Selama sejam penurunan dia selainnya dalam 10 hingga 11% je. Sikit je kan. Jadi kalau anda tengok balik, anda boleh main dalam lebih kurang 9 jam 10 jam lah boleh main ML kat sini. Redmi 19 memang nice lah untuk dia punya bateri kan. Okey, macam mana pula bab kamera? Bab kamera ni special sikit lah untuk kita punya Redmi 19. Dia tak berapa sama macam POCO M3 sebab dekat Redmi 19 dia ada 4 kamera setup. Kamera utama 48MP. Kemudian dia ada juga kamera 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk portrait dan juga 2MP untuk makro. Jadi hasil tangkapan yang saya dah tangkap kat sini, saya boleh kata memang cantik lah kan. Dia punya color dia, dia punya dynamic range pun cantik. Kalau tengok dia punya warna tu macam pekat sikit kat sini. Iaitu yang saya suka tu. Saya juga dah cuba tangkap portrait. Dia punya portrait pun not bad. Okay, dia boleh dapatkan dia punya objek tu, dia boleh fokus dengan senang je. Dan dia punya background yang blur tu, memang saya boleh kata memang blur dia memang tahap yang baik lah kat sini. Saya juga dah cuba dia punya ultra wide. Dia punya ultra wide mungkin ada color shifting tapi tak berapa perasan sangat. Still okay untuk sebuah peranti kelas permulaan. Dan dia punya ultra wide pun 8MP, not bad lah. Untuk tahu anda, dia punya kamera setup sebenarnya lebih kurang macam POCO M3, tetapi ultra wide tak ada kat POCO M3. Jadi dia kekurangan lah kat situ. Untuk video pun saya rasa tak ada masalah kat sini. Dia punya video pun kualiti dia boleh lah. Cuma dia macam over expose sikit kat bahagian belakang, itu yang kurang dia. Dan saya tak recommend sangat dia punya video lah. Dia just okay je, just boleh guna. Dia punya tangkapan gambar okay, video dia kurang kat sini. Untuk selfie kat sini, kita ada Redmi 19 dengan 8MP. Dan saya boleh katakan dia punya selfie memang cantik. Sebab apa cantik? Saya dah guna dah dia punya beauty mode. Beauty mode dia memang boleh menghilangkan jerawat lah. Semua benda kat muka kita ni boleh hilang. Kecuali ialah mata, hidung, mulut tak hilang lah. Beauty mode dia memang perform kat sini. Anda boleh tengok, saya dah cuba beauty mode kat sini. Dan saya boleh kata dengan cahaya yang cukup, tangkapan dia memang kau. Dan saya rasa dia punya tangkapan ni boleh masuk Instagram. Untuk tangkapan malam ni, saya merasakan tangkapan dia untuk peranti kelas permulaan lah. Saya rasa okey lah macam ni kan. Next, kita pergi pula dari segi keselamatan untuk Redmi 19. Okey, keselamatan macam biasa, dia ada face unlock. Okey, dan kita ada juga, kita ada fingerprint dekat bahagian side dia. Yang ini untuk peranti kelas 9, satu benda yang baru lah. Jadi kita nak cuba sama-sama dia punya fingerprint sensor. Okey, 1, 2, 3. Okey, agak lewat juga. Dia macam POCO M3. 1, 2, 3. Okey, kita cuba sekali lagi. 1, 2, 3.
Dia agak lewat sikit lah. Mungkin kalau Redmi kan, dia boleh update, saya rasa better update lah untuk Redmi 90 ni, sebab dia makan masa yang lama juga kat sini. Selain pada tu juga, kita ada kelebihan lagi kat sini, yang mana dekat Redmi 90 ni kita masih lagi ada IR blaster kan. Benda kedua pula yang kita ada ialah kita ada stereo speaker. Okay, kita ada speaker kat bahagian depan ni dan kita ada speaker kat bahagian bawah ni. Kualiti speaker dia agak mengagumkan juga, walaupun dia tak berapa kuat sangat, tapi bagi saya still lagi okay, dan waktu main game memang best lah, sebab dia okay. Kita kat depan ni, kita punya phone kan, kita still lagi boleh dengar dia punya bunyi, sebab dia akan membawa keluar bunyi daripada dia punya kat bahagian depan ni. Okay, kat bahagian atas ni kan, tengok ini speaker grill ya. Jadi waktu anda main tu, anda boleh dengar lah suara lagi, takde lah kalau tertutup kat sini anda tak dengar apa dah kan. Jadi something yang bagus juga lah daripada Redmi untuk Redmi 90. Kesimpulannya, kalau kita tengok balik, sebenarnya dekat sini sebenarnya daripada POCO M3 tu dengan Redmi 90 ni, dia ada perubahan, cuma dia perubahan kecil je. Kita ada perubahan dari segi dia punya kamera, okey, kita ada perubahan dari segi dia punya design belakang ni, dan last sekali kita ada perbezaan dari segi harga, yang mana untuk Redmi 90 untuk varian 4GB RAM 64GB memory, dia ada dijual dengan harga RM599. Satu lagi varian ialah 6GB RAM 128GB memory, dia jual dengan harga yang lebih sikit, iaitu RM699. Bateri hebat, kamera cantik, kelas permulaan, dan juga dia ada stereo speaker. Apa pendapat anda tentang Redmi 90? Adakah anda rasa peranti ni cukup berbaloi dan boleh lawan dengan POCO M3? Jadi sekarang saya akan sediakan video khas yang mana kita nak tengok, kita nak bandingkan Redmi 90 dan juga POCO M3. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.